Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu sederhana tapi enak banget. Langsung aja ya, siapkan kecipir secukupnya aja. Di sini saya pakai 2 ikat, langsung dipotong-potong. Lanjut, kita panaskan air. Di sini saya pakai glow pan dari Stain Cookware. Langsung aja direbus kecipirnya sampai dengan empuk ya. Oke, ini kecipirnya udah empuk, kita boleh angkat dan tiriskan. Bahan selanjutnya ada teri jengki dari Crystal of the Sea. Teri kering berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas pengawet dan juga bebas formalin ya teman-teman. Ini bisa langsung dipakai tanpa harus dicuci. Bentuknya utuh, gak ada yang hancur sama sekali ya teman-teman. Langsung aja panaskan wajan dan kita akan goreng teri jengkinya. Di sini saya pakai 25 gram. Ini aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Lanjut, kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CA100. Masukkan bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, kencur 1 potong. Lalu ada daun jeruk purut 2 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya ada cabai merah 5 buah, terasinya 1 potong, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Gula pasir bisa digantikan dengan gula merah ya teman-teman. Langsung aja tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan proses sampai dia itu halus. Bahan selanjutnya ada kelapa muda, saya pakai 1/4 buah. Lalu kita campurkan bumbu halusnya ya. Aduk-aduk sampai dia itu merata. Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai wok pan platinum dari Stain Cookware. Langsung aja tumis bumbu yang udah bercampur dengan kelapa muda tadi. Aduk hingga merata. Kalau teman-teman nggak mau cara ditumis, boleh langsung dikukus ya. Di sini saya tumis aja sampai dia itu tanak dan harum. Baru kemudian masukkan kecipirnya. Terakhir kita akan tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi ya. Asli ini super mantep banget. Menunya sederhana tapi rasanya juara banget. Asli ini bikin nambah-nambah nasi loh teman-teman. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Urap kecipir teri jengki yang enak banget, siap untuk disajikan. Oh iya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen beli produknya, bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.